Oke, teman-teman, welcome back to my channel. Oke, kali ini ikutin vlog pagiku ya, teman-teman semua ya. Saya lagi jogging agar di masa pandemi ini tetap sehat, terhindar dari virus-virus yang tidak kita hendaki, termasuk corona. Oke. Yang saya seneng ya teman-teman ya, kalau dari jogging itu kita juga bisa cuci mata sih teman-teman. Jadi yang biasanya kita di ruangan terus, di rumah terus, kalau jogging gini ini saya senengnya ya itu cuci mata. Dia bisa pagi-pagi dengan udara yang segar, bisa lihat sana sini. Apalagi buat teman-teman ya yang suka cewek-cewek cantik gitu, biasanya mereka juga suka jogging loh ya. Jadi ya sekalian buat teman-teman juga bisa cuci mata, goda-godain cewek-cewek cantik gitulah. Tapi bukan saya lo ya, kalau saya enggak, saya diem orangnya. Haha. Sering nonton konten-konten dari YouTube saya, dari channel saya ini ya, jangan coba tonton dong, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dong, like, comment, dan jangan lupa juga di share juga di media sosial kalian ya. Jadi yang seneng sama konten saya juga bukan kamu saja, bukan kalian saja, tapi teman-teman kalian juga jadi suka juga gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang selalu stay untuk menunggu update-update konten-konten dari saya ya. Ya, kali ini ya bisa teman-teman lihat, kali ini konten saya berupa vlog ya. Ya, moga-moga cukup bisa menghibur teman-teman semua ya. We'll be right back.
pandai merangkai kata. Aku tak punya harta melimpah. Akhir-akhir ini ya teman-teman ya, cuaca selalu tidak bisa diduga ya. Jadi bisa pagi, siang, sore, bahkan malam itu tiba-tiba hujan. Jadi saya juga nyempat-nyempatkan olahraga ini berhubung pagi ini cerah. Sudah pakai tak pakai jogging aja istirahat. Soalnya butuh stamina yang kuat. Jadi besok Senin hari aktif kerja lagi. Otak juga panas lagi. Jadi ya muka-muka dengan jogging seperti ini jadi bikin otak ini jadi fresh. Jadi ketika besok kerja sudah benar-benar bisa konsentrasi lagi gitu. Paras cantik wajah imutmu, senyum manis bibir merahmu, betapa sempurnanya jantung ini terhenti menyapamu. Untuk bilang mungkin hanya lewat lagu ini ku ungkapkan kagumku padamu. Oh iya teman-teman, kalian pastinya udah denger ya keputusan pemerintah dilarang seperti itu ya. Buat teman-teman perantauan seperti saya ya, pastinya ya apa ya, sangat-sangat prihatin. Ya gimana lagi pemerintah tetap seperti ini. Tak heran ya, ya kenapa mudik itu dilarang sedangkan sekarang kayak bioskop sudah mulai dibuka ya. Resepsi pernikahan juga sudah ada diperbolehkan. Jadi kenapa mudik tidak boleh ya. Coba buat teman-teman ya yang punya pendapat atau apa, komen aja ya di bawah di bawah materi ini ya. Pengen tahu saya seperti apa sih pendapat teman-teman terkait keputusan pemerintah ya. Ya bukannya apa ya teman-teman ya, pengen tahu aja sekedar apa ya, sharing-sharing aja, sharing-sharing pendapat gitu. Oke teman-teman, sebentar lagi udah sampai. Ini sih rumah. Oke teman-teman, udah sampai ya, makasih udah nonton semuanya, thank you.